Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Mat Kim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan soal asli SMUB bagian kimia. Kita akan masuk ke soal nomor 6. Bagi adik yang akan melaksanakan SMUB, silakan simak ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Persamaan PCl5 pada tekanan P membentuk reaksi sebagai berikut. Ini adalah reaksi kesetimbangan ya. PCl5 fasenya gas menghasilkan PCl3 yang fasenya gas dan Cl2 yang fasenya gas. Pada saat kesetimbangan tercapai tekanan parsial PCl5 sebesar 1/7 P. Ya, saya buat ya mula-mula reaksi setimbang. Nah, awalnya PCl5 itu tekanannya adalah P. Nah, dalam keadaan setimbang itu adalah 1/7 P. Dalam keadaan mula-mula produk itu belum kebentuk apa-apa ya. Nah, ditanya adalah KP. Apa rumusnya KP? Jika mencari KP, itu yang boleh ikut adalah yang fasenya gas. Ini kebetulan semua fasenya gas, maka boleh masuk ke persamaan KP. Rumusnya apa? P parsial produk dibagi P parsial reaktan, pangkat koefisiennya. Ya, di sini P parsial PCl3 koefisiennya adalah 1 ya. Ini 1, ini 1, ini semua koefisiennya 1. Dikali P parsial Cl2 koefisiennya 1 ya, maka pangkat 1 dibagi P parsial PCl5 ya, koefisiennya itu juga 1. Oke ya. Nah, terus dalam keadaan reaktan itu berkurang kalau produk itu bertambah. Jadi cara membaca ini P itu dibaca 1 ya, 1P. 1 berkurang berapa biar 1/7, maka berkurang 6/7P. Ya, 1 dikurangi 6/7 itu adalah 1/7. Nah, selanjutnya ini berapa, Mbak? Kita bermain koefisien. Ini karena koefisiennya semuanya sama, maka artinya tekanan parsialnya juga sama. Ini 6/7 P ya, 6/7 P. Ini juga sama, 6/7 P. Ini adalah 6/7 P. Dari mana sih kayak gini ya, Dek ya? Ini berarti kan sama aja 1/1. Kalau misalkan contoh aja besok sini koefisiennya 2, maka 2/1 kali ini. Nah, taruh di sini kayak gini, tinggal dikalikan 2. Ya, karena ini masing-masing koefisiennya 1, maka tekanan parsialnya sama. Oke ya, saya lanjutkan ya. Kita masukkan ke rumusnya P parsial PCl3 dengan Cl2 itu pas sama ya kebetulan ya. Maka nanti 6/7 P dikali dengan 6/7 P saya bagi dengan P parsial PCl5 1/7 P. T-nya coret 1 ya. 6 kalikan 6 itu adalah 36, 36 7 kalikan 7 adalah 49 P. Saya kali dengan ini 1/7, kalau naik ke atas itu jadi 7/1. Gitu ya. 49 dibagi 7 adalah 7. Maka jawaban yang tepat itu adalah 36/7 P. Oke ya, jawaban yang tepat adalah poin C. Kita lanjut ya untuk soal nomor 7. Campuran NO2 dan CO mula-mula adalah 12 mol dan 6 mol. Saya buat ini ya, reaksinya terlebih dahulu ada NO2 ditambah dengan CO menghasilkan NO dan CO2. Nah, mula-mula saya buat di sini mula-mula adalah 12 mol dan 6 mol. Berarti kan mula-mula reaksi setimbang. Ya, jadi ini sering keluar untuk materi kelas 11 ya, Dek ya, kesetimbangan, laju reaksi, termokimia, sama tadi bentuk molekul ya. Oke, semangat ya, Dek ya. Nah, selanjutnya, pada saat NO2 yang bereaksi hanya 25%. Nah, maka artinya NO2 itu yang bereaksi, kita tulis di sini ya, 25/100 dari NO2-nya yang tersedia itu 12. Maka 1/4 saya kali dengan 12 yaitu 3. Jadi NO2 yang bereaksi itu hanya 3 mol. Nah, berarti ini berapa? Berkurangnya sama ya, 1/1 kalikan 3 berkurang 3. Ini bertambah, ini bertambah. Ingat ya, produk itu bertambah. 1/1 kalikan 3 kita masukkan 3, 1/1 kalikan 3 masukkan sini 3. Maka nanti sini 3, sini 3, 6 kurangi 3 adalah 3, 12 kurangi 3 itu adalah 9.
Nah, baru kita mencari KC-nya ya. Tetapan keseimbangan itu rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Koefisiennya masing-masing satu, kayak gini. Oke ya, harusnya konsentrasi itu rumusnya adalah mol per liter. Ini lambang konsentrasi itu rumusnya mol per liter. Cuman di sini volumenya nggak ada, Dek. Kalau volumenya nggak ada, maka kita anggap volumenya 1 liter. Ya, kita masukkan aja. Ini konsentrasinya 3. 3 dibagi dengan ini 9 kalikan 3. 9 dikali 3. Oke ya, 3 kalikan 3 itu adalah 9. Maka jawaban yang tepat itu adalah 1/3. Jawaban yang tepat adalah poin B. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Tabel berikut menunjukkan nilai pH larutan untuk PEGI RST. Nah, jika dua dari larutan di atas dicampurkan dan campurannya dapat bereaksi dengan logam magnesium menghasilkan gas H2, maka campuran itu adalah, oke ya Dek ya, gini. Suatu logam magnesium itu dapat bereaksi dengan suatu larutan asam. Nanti akan menghasilkan garam ya. Garamnya itu mengandung magnesium. Ya, ini misalkan sini ada X, ini ada Y ya di sini ya. MgXAY. Mg bereaksi dengan A itu menghasilkan garam dan H-nya lepas itu akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, begini. Jadi magnesium itu bisa menghasilkan gas hidrogen jika magnesium bereaksi dengan asam. Asam itu adalah suatu larutan yang pH-nya di bawah 7. Gitu ya. Nah, ini otomatis enggak sih? Ya, berarti yang kemungkinan benar itu adalah ini. 3 dan 7 pH-nya. S dan T, jawabannya adalah B. Nah, ini pH-nya 7 ya, Dek. Berarti dia adalah pH netral. Misalkan saya buat magnesium bereaksi dengan hidrogen. Oke, maka nanti akan menghasilkan MgOH2 dan gas H2. Nah, kayak gini. Tinggal kita setarakan aja ya. Di sini hidrogennya ada berapa? Ada 4. Ya, maka saya buat sini 2. 2 kalikan 2 kan 4. Oksigennya 2, oksigennya 2. Nah, begitu ya. Oke, jawabannya adalah ST. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 9. Titrasi CH3COOH ini adalah asam asetat ya, 0,1 M dengan natrium hidroksida NaOH 0,1 M. Mencapai titik ekuivalen pada saat pH-nya 9. Nah, ini berarti kan menghasilkan CH3COONa ya dan air yaitu H2O. Nah, kita lihat ya. Ini mula-mula baik asam asetat maupun NaOH itu M-nya sama. Nah, berarti artinya keduanya adalah pembatas habis bereaksi. Maka ini membentuk hidrolisis garam karena hanya bersisa garamnya saja. Ini adalah garam parsial basa karena gabungan asam lemah dengan basa kuat, atau bisa diidentifikasi dengan pH-nya adalah 9, yaitu pH di atas 7 ya. Nah, rumusnya itu apa? OH- sama dengan akar KW per KA dikali dengan M. Nah, karena pH-nya 9, kalau misalkan pH 9, maka nanti artinya POH adalah 14 kurangi pH ya, 14 kurangi 9. Ini tetapannya, Dek ya. POH sama dengan 14 dikurangi pH. Karena pH ditambah POH sama dengan 14. 14 kurangi 9 itu adalah 5. Dikarenakan POH-nya 5, maka nanti OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Kita masukkan di sini 10 pangkat min 5 sama dengan akar KW itu tetapan ya. KW itu adalah 10 pangkat min 14 dibagi KA, M-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Lalu kedua ruas kita kuadratin ya. 10 pangkat min 5 dikuadratin adalah 10 pangkat min 10. Nanti yang di sini 10 pangkat min 14 kalikan 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat min 15 per KA.
Ya, maka nanti KA sama dengan 10 pangkat min 15 saya bagi dengan 10 pangkat min 10. Jawabannya nilai KA itu adalah 10 pangkat min 5. Ini kita coret. Ya, KA-nya sudah kita peroleh, maka nanti PKA-nya berapa? PKA-nya adalah 5. Yaitu min log 10 pangkat min 5 itu 5. Gitu ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Senyawa karbon berupa gas memiliki rumus empiris adalah CH2. Rumus empirisnya adalah CH2. Jika pada 100 Kelvin, berarti suhunya ya, suhunya itu adalah 100 Kelvin, tekanannya 1 atm, P-nya itu adalah 1 atm, beratnya itu massa ya, massanya itu adalah 42 gram, volumenya itu adalah 12 liter. Ditanya rumus molekul. Kalau mencari rumus molekul, langkah pertama kalian mencari MR terlebih dahulu. MR-nya berapa? Dari mana deh? Ini ternyata dalam keadaan gas ideal. Ya, berarti rumusnya nanti apa? PVNRT. Ya, tekanannya itu adalah 1 atm, volumenya itu 12 liter. Ini N adalah mol, rumusnya mol nanti adalah gram, ya, gramnya itu 42, saya bagi dengan MR-nya. R itu adalah tetapan Avogadro, nilainya adalah 0,082, kita masukkan 0,082, sedangkan T-nya itu harus dalam keadaan Kelvin, udah dalam keadaan Kelvin ya, maka kita kali 100. Sampai sini paham? Yuk kita lanjutkan ya. Jadi MR-nya saya pindah sini ya, maka nanti MR sama dengan 42 saya kali dengan 0,082 dikalikan 100 itu adalah 8,2, lalu hasilnya saya bagi dengan 12. 42 dikalikan 8,2 itu adalah 344,4, lalu saya bagi dengan 12 ya. Nah, nanti ini hasilnya adalah 28,7. Nah, boleh kita sederhanakan menjadi 29. Ya, kita cari yang MR-nya 29 ya. Ya, coba di sini C itu adalah 12 ya. AR-nya C itu 12. Sedangkan atom relatifnya H adalah 1. Maka nanti yang untuk poin A, 12 kalikan 2 itu adalah 24. 24 ditambah 2 ya, itu adalah 26. Belum ya, 24 ditambah 4 itu adalah 28. Oh, ini berarti tidak kita bulatkan ya, MR-nya itu adalah 28. Ya, yang paling mendekati itu adalah poin B. Begitu guys. Ya, ini kan 3 kalikan 12 itu sudah 36. 36 ditambah 6 itu adalah 42. Kebanyakan ya harusnya 28. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.